Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kakak dari mana? Aku... dari... aku... dari jualin semua perhiasan aku yang kakak ambil ya? Nggak diangkat sih. Aduh. Alina kemana Alina? Bos. Kafe. Mana uangnya? Uangnya ada. Adik saya bakalan anterin, Bos. Sebentar lagi, Bos. Adik lu yang lu bilang akan bawa ke sini. Iya, Bos. Bakal anterin. Iya, Bos. Gua enggak percaya sama. Kelamaan. Bos. Gua butuh uangnya sekarang. Bos, ajar. Ya, dapet lagi nih. Oke. Stop. Maaf, saya telat. Ini uangnya. Coba kalau dari awal lo kasih uang, lo nggak bawa gue lo, dan kita nggak capek tidak. Ayo. Kakak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makasih Lina. Aku nggak tahu kalau kamu nggak ada tadi. Iya kak. Aku nggak mau kejadian apa-apa sama kakak. Kakak harus baik-baik aja, ya. Uang itu juga hasil aku curi semua perhiasan dari kakak. Aku yakin Duta juga curiga sama aku. Bahkan dia juga nggak suka sama aku. Alina. Tenang aja. Kalau dia macam-macam sama kamu, aku beresin dia. Belakangan ini Duita sering datang siang ya? Apa dia ada kesibukan lain di luar kantor?
Kenapa nggak diangkat teleponnya? Bukan telepon penting juga kok, Nona. Dilihat aja belum? Yaudah. Pokoknya, lo tunggu di sini jangan kemana-mana. Karena abis dari rumah sakit, gue akan langsung ke klinik. Baik, Nona. Iya lo, Mas Greg. Kevin, kamu tuh lagi ngapain aja sih? Maaf, Mas Greg. Tadi saya lagi bareng Nona Duwita buat nganterin dia ke rumah sakit. Soalnya saya nggak enak buat angkat telepon Mas Greg di depan Nona Duwita. Iya, udah gini. Sekarang saya minta kamu untuk update informasi soal Duwita. Nona Duwita dan juga dua temannya. Siapa? Inggit sama Niki? Iya. Ya, setahu saya mereka bertiga lagi sibuk buat buka klinik rehab gitu buat orang sakit jiwa kalau nggak salah. Terus Debu juga di sana? Saya kurang tahu sih, Mas. Tapi dua hari sebelumnya itu saya lihat Debu interview di tempat itu. Terus kelanjutannya saya nggak tahu. Kevin, dengerin saya baik-baik. Saya punya tugas baru untuk kamu. Gimana caranya klinik barunya Duwita itu nggak jadi buka? Saya nggak mau tahu. Maaf, Mas Greg. Gimana caranya? Mas Arif, itu ntar urusan saya. Kamu tunggu aja instruksi dari saya selanjutnya ya. Oke, baik, Mas Greg. Alina mana ya? Alina dari tadi, Mama belum lihat. Emang dia mau kesini ya? Jadi, dia gak kesini? Ih, kamu, Mama kan nanya sama kamu, kok nanya balik? Ya, aku nyariin ke Alina. Hai, Ra. Kamu udah datang? Kakak dari mana? Aku dari dari jualin semua perhiasan aku yang kakak ambil. Tunggu. Ini ada apa sih sebenarnya? Ada yang ambil perhiasan aku di dalam brankas di kamar aku, Ma. Perhiasan aku hilang dan aku yakin yang ambil itu Kak Alina. Alina. Apa benar itu? Enggak, Ma, bukan aku. Enggak mungkin dong aku nyuri perhiasannya Duwita. Buat apa, Ma? Bohong. Duwita, kenapa sih kamu nuduh aku? Hah? Terus kakak kenapa gak bisa jawab? Aku tanya tadi kakak dari mana? Alina habis dari dokter kan? Sebenarnya kita nyimpen rahasia, Alina ikut program kehamilan. Ya ampun, Dit. Kenapa harus dirahasiain sih? Kenapa nggak ngomong aja? Mama kan pasti akan dukung kalian kalau kalian ikut program hamil. Nggak apa-apa sih, Ma. Memang kita sih sengaja nggak ngasih tahu. Karena kan takutnya kalau tiba-tiba nggak jadi, nggak enak. Lo udah bareng-bareng. Nggak bakalan mikirin itu. Mama senang dengarnya. Duwita, kamu itu salah nuduh orang. Nggak mungkin Alina nyuri di rumahnya sendiri. Mungkin kamu lupa nyimpen di mana atau salah taruh mungkin.
Gak mungkin aku salah taruh atau lupa, Ma. Perhiasan itu penting banget buat aku dan itu hilang. Gak pernah aku pindah-pindah. Aku tahu Kak Radit bohong. Cuma buat lindungin istrinya. Dita, kamu tuh sekarang emang belagu banget ya. Semenjak papa nunjuk kamu sebagai pemimpin perusahaan. Siapa aja kamu musuhin? Ya aku sendiri nih. Kamu musuhin juga. Kak. Emang begitu kan? Diam. Lihat papa. Papa kritis. Duita, kamu mau bikin papa jadi tambah drop, iya? Kamu bikin keributan di sini? Terserah deh. Duita. Duita. Duita, tunggu. Kamu lihat, aku bohong lagi sama Duita sekarang. Aku sakitin lagi hati dia. Lain kali aku gak tolongin kamu ya. Kamu jangan kalah gitu dong. Makasih ya. Duita! Duita, tunggu Duita! Duita, kamu tuh mau kemana sih? Aku mau pergi, Ma. Lagian kan mama juga yang bilang, aku cuman anak yang bisanya bikin keributan doang. Duita, sayang, mama minta maaf sama kamu ya. Kamu harus ngerti, sekarang semua orang lagi capek, lagi stres karena mikirin papa kamu yang masih kritis. Ya sayang, maafin mama. Oh ya, terus tadi kamu nanyain soal perhiasan, kok tumben-tumbenan? Karena perhiasan itu penting buat aku, Ma. Karena itu pemberian papa. Aku jalannya, Ma. Ya, sayang. Hati-hati ya.